Kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air, ada kemunculan seekor buaya berukuran 2 meter meresahkan warga di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Buaya terlihat dalam rawa di sekitar permukiman. Dan inilah seekor buaya yang muncul di desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Selasa sore. Kemunculan buaya berukuran sekitar 2 meter ini meresahkan warga. Selain karena jaraknya sangat dekat dengan permukiman, rawa tempat buaya terlihat juga kerap dimanfaatkan warga untuk mencari ikan dan bermain anak-anak. Rabu siang, pemerintah setempat bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendatangi lokasi kemunculan buaya. Warga diimbau selalu waspada dan menjauhi lokasi kemunculan buaya. Berikutnya, diduga tidak mau diajak rujuk, seorang mantan suami di Majalengka, Jawa Barat membakar mobil dan rumah mantan istri. Detik-detik aksinya membakar mobil sang mantan istri terekam kamera CCTV. Pembakaran ini terjadi di depan minimarket di wilayah Cipinang, Kecamatan Rajagalu, Majalengka, Jawa Barat, Selasa petang kemarin. Tidak hanya mobil, sang mantan suami juga diduga membakar rumah mantan istrinya. Usai menerima laporan atas peristiwa ini, pihak petugas dari Polsek Rajagalu langsung turun tangan melakukan pemeriksaan sisa kebakaran pada mobil dan rumah korban. Menurut keterangan korban, peristiwa pembakaran ini berawal dari permintaan rujuk mantan suami sirinya yang tidak ia gubris. Dan saat ini, kisah penjual martabak keliling ini bisa jadi inspirasi bagi siapa saja yang kebingungan saat hendak membeli rumah. Di Banyuwangi, Jawa Timur, pedagang martabak membayar uang muka pembelian rumah menggunakan uang koin pecahan Rp1.000. Uang koin dengan total nilai Rp46 juta ini dikumpulkan setiap hari selama 3 tahun di dalam 4 galon bekas air mineral. Uang koin kemudian dibawa langsung ke kantor pemasaran perumahan untuk dihitung satu persatu. Proses penghitungan uang koin butuh waktu hingga 7 jam. Ya, dari menabung, pria berusia 41 tahun ini sempat beberapa kali tergoda membongkar cadangan uang koinnya untuk tambahan berbelanja bahan martabak. Namun karena niatnya begitu besar untuk menabung, uang koin akhirnya bisa terkumpul dalam jumlah jutaan rupiah.